Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan Dido Dido Vlog di sini. Nah, sekarang di sore hari ini gue bakal nge-review lagi satu produk. Produk ini bukan endorsan ya, bukan juga gue beli, tapi dapet giveaway dari seminggu yang lalu. Gue juga sebenarnya nggak nyangka sih bakal dapet gitu. Jadi ini sebenarnya setahun belakangan gue udah. Jadi gue pengen banget punya tak jaket ala-ala army gitu ya, ala-ala tentara atau tactical jaket gitu, cuman dia modelnya casual. Dan kebetulan selama setahun ini tuh gue pakai merek ini. Jadi ini merek lokal yang gue bilang sih produknya bagus, terus nyaman dipakai, nggak panas. Terus gue juga orangnya suka banget ngumpulin jaket gitu ya. Akhirnya gue nemu merek ini setahun yang lalu dan sampai sekarang gue masih suka. Nah, gue tuh sukanya dia jaket yang gue pakai sekarang tuh hoodie. Dia ada patch, jadi bisa ditempel patch-patch ala-ala army gitu. Jadi mau yang gambar tengkorak, mau gambar bendera kita Indonesia gitu juga bisa gitu. Nah, kebetulan seminggu yang lalu gue lihat postingan mereka tuh ada giveaway. Nah, giveaway-nya itu adalah jadi upload foto produk mereka yang kita pakai. Nah, waktu itu gue ngupload ini gambar ini. Jadi, kalau kalian penasaran bisa lihat di IG gue, video Dido yang biasa juga buat nge-review atau unboxing barang gitu ya. Unboxing review helm atau jaket-jaket baru sekarang sih sebenarnya, jaket-jaket motor gitu ya. Jadi kalian nanti bisa lihat tipe, nanti gue juga bakal gue liatin sih tipe jaketnya kayak apa. Nah, mirip-mirip kayak ini, jadi kita langsung aja lihat. Jadi, nah, giveaway-nya mereka itu adalah, nah ini pemberitahuannya ada. Jadi mereka langsung milih langsung si giveaway-nya dari akun yang ngeposting fotonya gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya gue yang terpilih gitu. Kita langsung unboxing aja ya. Seperti apa jaketnya? Jadi sebelum ini gue udah punya, namanya itu Numerus Advanced Raptor Hoodie. Kita langsung. Nah, lucunya adalah mereka itu lokasinya ada di kampung gue di Tangerang, jadi bukan di Bandung. Dan ini nyampainya cepet banget, dari diberitahu gue menang itu cuman sehari nyampainya. Jadi tau-tau barangnya hari sore ini nyampe gitu. Jadi gue langsung aja bikin video unboxingnya. Tapi nanti gue juga bikin video reviewnya juga sih. Jadi kalian bisa ngebandingin. Kita unboxing dulu satu-satu. Tadinya mau pakai cutter ya, akhirnya lepas aja gitu. Kayaknya sayang gitu disobek, karena plastiknya lumayan tebal juga nih. Kalau buang-buang plastik sayang juga gitu, bisa dipakai lagi. Iya, kita unboxing langsung. Kita pinggirin dulu si cutternya. Nah, ini dia barangnya. Nah, kemarin-kemarin ditanyain mau pilih warna apa, jadi akhirnya gue memilih warna hijau, Green Army. Kenapa? Karena jaket yang gue punya sekarang tuh warnanya hitam. Jadi kenapa gue pilih hijau? Ya biar beda aja gitu. Ternyata ada kejutan lain di dalam paketnya. Nih, ada ucapan terima kasih dari Numerus sudah pakai produknya mereka. Gue cukup appreciate sih. Mereka brand lokal, tapi apa ya istilahnya? Kalau di produk itu ada yang namanya brand positioning-nya bagus gitu. Dapat patch Indonesia, rubber patch-nya. Wow. Gue belum punya nih jujur ya, kayak dari dulu pengen beli di Numerus kok gak jadi-jadi ya. Akhirnya kesampaian juga, dikasih juga akhirnya. Kita buka langsung jaketnya.
Kita singkirin dulu. Nah, ini dia model jaketnya. Jadi dia nggak pakai resleting hoodie-nya, jadi langsung kayak sweater gitu. Nah, bedanya adalah dengan hoodie yang reguler, dia patch-nya cuma satu, ya. Terus resletingnya juga cuma satu. Nah, kalau versi hoodie, nah dia bagusnya adalah ada lubang untuk handsfree atau headset. Jadi nanti HP-nya bisa ditaruh di sini. Ini memang cukup sih. Ini kayaknya cukup buat HP 5 inch kayaknya sih ya. Coba ya, kalau HP gue bisa nggak ya? Iya, HP-nya 5 inch, jadi 6 inch kurang gitulah ya, mentok-mentok. Jadi nanti si lubang handsfree-nya ini bakal dia keluar di sini. Ya, memang bakal keluar di sini sih. Coba kita liatin. Nah, dia keluar di sini. Nanti bisa langsung masuk ke atas, ke bagian hoodie-nya. Wah, keren sih menurut gue. Jadi ini bisa buat naro HP, dompet, untuk olahraga ini juga nyaman sih. Pengalaman gue pakai selama setahun ini sih bagus sih produknya mereka gitu. Jadi mau kondisi panas, kondisi hujan, tetap anget gitu. Oh, ini kantongnya los nih, gue baru tahu nih. Dia kantongnya los. Jadi bakal tangan ketemu tangan ya jadinya. Ya, namanya juga hoodie-nya sweater ya jadinya. Kelihatan nggak? Ini kayak gini. Nah, di sini ada logo Numerus-nya. Kalau di Numerus Advanced Raptor Hoodie, dia lambang Numerus-nya itu apa, rubber patch-nya timbul. Jadi apa ya? Kalau ini kan di bordir ya, di langsung di jaketnya. Kalau yang satunya itu kayak rubber patch, jadi ada karet-karetnya gitu. Sekali lagi, thank you Numerus ya. Jadi semoga selalu sukses Numerus di kedepan harinya. Produknya makin banyak. Oh iya, kemarin tuh kalau nggak salah mereka baru ngeluarin produk sling bag baru. Atau ransel, ransel bukan sling bag. Jadi mereka baru keluarin produk tas ransel baru. Ada dua pilihan warna kalau nggak salah ya. Ada hitam sama ada kaki-kakinya gitu. Keren sih. Oke. Jadi kalau kalian mau, nanti bakal gue kasih link deskripsinya, kalau link pembeliannya. Terus kalau mau coba peruntungan, nanti mereka sering loh ngadain giveaway. Jadi kalau kalian mau, pantengin aja si apa akun IG-nya di numerus.id. Jadi nanti salah satu syaratnya kalian harus beli dulu. Jadi kalau mau punya jaket ini harus ngedukung juga brandnya mereka gitu. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Bakal gue kasih foto-foto. Ini modelnya fit sih, fit ke badan gitu. Jadi kalau kalian pengen beli, pengen lihat gimana pasnya pas gue pakai, nanti bakal gue kasih foto-fotonya sama link reviewnya. Kalau gue bikin video reviewnya lagi ya. Oke. Sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Silahkan klik like dan subscribe jika kalian suka. Sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Bye bye.